Saya hidup nggak punya rencana dan target, Mas. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai. Jadi saya bilang tadi itu, nek kowe duwe keyakinan, ikuti nalurmu. Sing penting ada filosofi Jawa itu, ada tiga hal filosofi Jawa yang mungkin ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu ini satu. Sirno dalane pati, nur sipat luber tompo kebek. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul khotimah. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita husnul khotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalani pati kepenak. Nur sifat, jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nur sifat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Jadilah orang bermanfaat untuk sekelilingmu. Luber tompo kebek, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa aja. Sejatinya ya, supaya penyakit hati itu nggak nongol, sombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi, yang berapi-api, itu jadi itu sifatnya yang nggak benar, Mas.